Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan datangi DPRD Kabupaten Kapuas. Kedatangan rombongan legislator dari Kalimantan Selatan dalam rangka konsultasi dan studi komparasi terkait proyek-proyek hibah antara pemerintah provinsi ke kabupaten. Selain itu, dalam kegiatan ini juga bertukar informasi terkait kegiatan-kegiatan Dewan bahwa di Kabupaten Kapuas lebih banyak kedapil atau dalam daerah. Kebetulan teman-teman DPRD Kapuas lagi keluar ya, lagi di luar, tadi hanya dengan setuan. Jadi tadi hanya sekedar tukar pikiran terkait kegiatan-kegiatan bahwa teman-teman di sini lebih banyak ke dapil, kegiatannya ke dalam daerah. Nah, ini sebuah hal yang jadi catatan kami bahwa mungkin di Kalimantan Selatan, khususnya DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, belum berubah jadwal banmus kami ya. Masih banyak kami melakukan kegiatan-kegiatan keluar daerah, tidak di dapil gitu. Nah, jadi ini mungkin satu masukan yang mungkin nanti pada saat rapat banmus ya, kita bisa utarakan bahwa ya memang saat ini kita perlu lebih banyak lagi untuk turun ke masyarakat daerah, ke konstituen seperti itu. Untuk DPRD Kabupaten Kapuas itu masih melakukan pengayaan informasi referensi terkait dengan Perpres 53 yang rencananya dilaksanakan secepatnya mungkin pada tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Selatan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya karena kegiatan tadi tidak bisa sepenuhnya kami berikan informasinya, dan juga mengingat kegiatan tadi tidak bisa dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kapuas karena sesuai jadwal anggota DPRD Kapuas itu melaksanakan kegiatan di luar daerah. Disampaikan kedatangan sejumlah anggota DPRD Kalimantan Selatan ke DPRD Kabupaten Kapuas juga sebagai bentuk menjalin silaturahmi dengan harapan informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan referensi. Banua TV Kabupaten Kapuas melaporkan.